Ah, Pak Maun. Balik dah. Ya, terima kasih datang. Eh, Pak Cik. Terima kasih datang. Firdaus, minggu depan kamu dah mulakan kerja. Jadi, aku harap sangatlah kamu tolong-tolonglah tengok masalah yang ada dalam kampung ni. Ya? Mestilah, Mohsin. Dia utamakan masalah kampung kita ni. Ayah dia bukan ketua-ketua kampung ni. Bagus, bagus. Baguslah kalau ada semangat yang macam tu. Ya. Ni. Zara. Eh, terima kasih banyaklah. Yalah, sama. Kerana jemput aku datang ke rumah kamu ni. Aku balik dulu. Yalah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Balik dulu. Ya, ya. Ya. Baik. Saya dah baca latar belakang akademik kamu, Firdaus. Patut dah pihak atasan mencadangkan kamu untuk mengisi jawatan ADO di sini. Saya bangga dengan pencapaian kamu selaku anak Melayu yang cemerlang di Universiti Luar Negara, Firdaus. Syabas, Firdaus. Tahniah. Terima kasih, Tuan. Ah, basah banyak ikan lagi. Manalah banyak. Nampaknya orang kampung ni tak suka saya lah. Ikan pun kurang. Susah mau cari makan. Ini mesti kerja budak-budak kampung ni. Budak-budak nakal ni macam tu lah. Dia orang ni nak menyusahkan orang aja. Bukan hanya budak-budak. Orang tua pun sama juga. Tapi ni hal diorang dengan Tuhan lah. Berapa harga ni? Ada cimara. Dah. Tiga. Macam biasa lah, Pak Cik. Ambil dua berapa. Masa aku dalam hutan dulu, aku takkan biarkan musuh lepas dari depan aku. Semuanya tam aku tembak. Mampus. Mati. Selagi ada nyawa, selagi itu aku serang dia orang. Itulah dia. Itulah dia budak-budak sekarang. Langsung tak ada semangat. Agak. Tak ada. Nak jadi askar jauh sekali. Bukan macam saya dulu. Tak ada dia, Mak Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak pula motor ni. Allah. Allah. Bukan main segak lagi hari ni, Bidin. Kamu nak ke mana ni? Aku sebenarnya nak ke Mekah. Ada mesyuarat dengan semua penghulu mukim kampung dengan ADO. Bagus. Bagus sangatlah kamu pergilah mesyuarat. Tapi kamu jangan lupa, kamu ajak ADO yang baru tu datang kat sini. Banyak benda yang kita nak cerita dengan dia. Banyak perkara yang kita nak beritahu. Sebenarnya, Mohsin, anak aku tu bukan milik aku dengan isteri aku saja. Malah sekarang ni dah jadi milik masyarakat. Milik orang kampung. Bagus. Baguslah kalau ada semangat macam tu. InsyaAllah. Airnya mana? Entahlah tu. Tuan. Kenapa tuan tak nak duduk kat kuartus? Kuartus tu kan lebih selesa. Selesa tu memang selesa. Apa saja kemudahan yang kerajaan sediakan memang yang terbaik. Tapi saya rasa saya tinggal dengan orang tua saya.
Oh, jadinya Tuan Haji Bidin tu ayah Tuan lah, ya? Okey. Kalau macam tu Tuan, saya minta kontraktor buat penambahbaikan kerosakan kuartus tu. Bagus juga macam tu. Kalau tak ada apa-apa, saya keluar dulu. Acik. Ya, Tuan. Julia. Oh, Cik Julia. Dari tadi saya tanya Cik Julia. Kenapa, Tuan? Cik Julia ni dah kahwin ke belum? Dah lah, Tuan. Alhamdulillah, anak saya pun dah tiga orang. Tuan, tengah hari ini Tuan ada mesyuarat dengan semua pemulung mukim daerah di bilik mesyuarat. Saya keluar dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Banyak beli barang tu. Untuk siapa? Biasalah kat rumah untuk abah. Oh, ayah sihat? Abah alhamdulillah sihat. Ya. Tapi sekarang dia tengah sibuk pasal IDO baru tu. Adalah aku benda nak cakap tu lah. Okey, salam dekat dia. Yelah, nanti saya sampaikan. Abah, Mia, Air. Terima kasih. Ni, Zara. Macam mana dengan cadangan kamu nak melanjutkan pelajaran tu? Jadi ke? Abah bagi ke? Abah tak pernah halang anak-anak Abah daripada melanjutkan pelajaran. Kalau ikutkan Zara, memang Zara nak sambung belajar pun, Abah. Memang dari dulu lagi Zara nak sambung sampai master. Tapi bila Zara tengok keadaan Abah ni, Zara risaulah tak ada siapa nak jaga Abah. Apa yang nak difikirkan pasal Abah? Apa yang nak dirisaukan? Tahun depan kakak kamu akan balik ke Malaysia. Dia boleh jaga Abah. Alah, Abah mana sama. Kak Zarita dengan Zara tak sama. Akak tu kalau dia balik datang sini pun, boleh tentu dia boleh tinggal kat sini jaga Abah. Dia dah berkeluarga lain. Tak apalah, macam inilah biar Zara fikir. Zara fikir betul-betul dulu. Zara masuk bilik dululah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.食飯。哎呀，我食飯，我自己可以翻屋企攞嘛，唔使咁辛苦嘅。你嘅肚已經六七個月大嘅咯，醫生叫你喺屋企多多休息啊。哎呀，唔好講咁多先啦，食飯先啦。
Bismillahirrahmanirrahim. Baca ya. Ada apa baca? Nak belajar mengaji. Alhamdulillah, syukur. Silakan. Pening aku, Asing. Setiap kali orang kampung dapat brim, mesti si aku suruh mohon brim. Brim tu apa, Asing? Okey lah, kamu. Kerajaan dah bayar brim dia pada tahun 2012 lagi. Sekatan brim ni ialah bantuan rakyat satu Malaysia. Kalau kamu tak dapat, cuba aku jumpa ketua kampung. Mungkin dia boleh bantu kamu. Aizul, kamu dah dapat ke brim? Aku tentulah dah dapat. Lagipun brim ni untuk orang yang tak ada pendapatan tetap. Macam kita ni, kerajaan dah bantu kita, kita bantulah kerajaan. Lagipun brim untuk orang yang layak aje. Asing, ali yi wa zai lou xin ah. Ah, okey. Mana DO baru kita ni, Bidin? Dah dekat pukul 12, batang hidung ni pun tak nampak lagi ni. Sabarlah, Mohsin. Kejap lagi sampailah dia. Sabar. Ha. Tu pun dia dah sampai dah. Panjang umur budak tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah. Hai. Takkan orang kampung sendiri pun boleh tersesat jalan, Fados? Hai, maaf ayah, saya lambat sikit. Tadi ni pejabat ada mesyuarat sikit dengan majlis daerah. Saya lambat tu. Selalu ke mesyuarat dengan majlis daerah? Selalu juga. Allah, hai, macam mana dia rosak pula ni? Pakcik! Kereta saya ni ah. Tiba-tiba berhenti pula, tak tahu kenapa. Kereta dalam ada air mineral tak? Air kosong ada. Ya. Tunggu enjin sejuk, lepas tu taruh air dalam. Lepas tu cepat pergi bengkel. Terima kasih. Mama pergi mana? Saya nak balik sebenarnya. Ada tertinggal barang pula. Orang kampung semua pergi makan tengah hari dengan ADO baru. Pakcik tak pergi sekali? Orang kampung tak akan peduli saya dan saya tak akan peduli kampung punya orang. Pakcik dari arah dalam ni kan? Pakcik ada nampak
abah saya. Haji Musim, Pakcik kenal kan? Saya tak tahu nama tu. Cepat, angkat kereta pergi bengkel. Terima kasih. Firdaus. Ha, Pak Haji. Boleh aku cakap sikit dengan kau? Ha? Boleh. Ada apa tu? Firdaus. Sebenarnya aku juga bekas pegawai kerajaan. Lama jugalah. Aku dalam tentera darat. Berperang melawan komunis dekat hutan Gerik sana. Tapi itu cerita lama. Sekarang aku pun dah pencin. Yalah. Ayah pun ada cerita dulu tentang kehebatan Pak Haji sebagai seorang pegawai kerajaan yang berani. Besar pengorbanan Pak Haji kepada negara. Terima kasih, Firdaus. Sama. Sebenarnya aku minta tolong dengan kau ni. Minta tolong apa, Pak Haji? Kau tengok tu, Ayub. Aku tidak tahu pula ada bekal kau ni kat kampung kita ni. Ish, kau ni jenah. Tak baik cakap macam tu. Dia tu bukannya orang Bintang Tiga. Dia tu anak jati kampung kita juga. Sudah-sudahlah sangka buruk terhadap orang. Zaman komunis tu sudah lama berlalu. Julia. Masuk. Buat masa sekarang, Julia. Semua permohonan tanah baru mesti diteliti dengan baik. Tapi ingat, setiap dokumen mesti melalui saya sebelum ke Tuan D.O. Baik, Tuan. Julia. Tuan. Kenapa permohonan Syangka masih ada dalam bilik saya? Sebenarnya macam ni, Tuan. Syangka ni setiap hari telefon staf kita bertanyakan pasal permohonan dia ni. Saya sampai dah tak tahu nak cakap apa dah. Duduk. Apa, Julia? Awak bawa dulu fail ni keluar. Kita penjawat awam mesti ada integriti, Julia. Saya kena periksa dulu fail ini dengan baik. Kalau semua okey, saya akan berbincang dengan Tuan D.O. Tak apalah, Tuan. Tuan, apa yang Tuan nak cakap tadi? Oh, lupa saya. Awak kenal Haji Mohsin? Haji Mohsin? Kenal sangatlah, Tuan. Tentu-tentunya saya orang sini. Tapi kenapa, Tuan? Haji Musi minta saya periksa satu status tanah kat ujung kampung. Dan sekarang ni ada seorang Cina tinggal kat sana. Siapa yang Tuan Haji Musi maksudkan tu, Tuan? Cik Bahtia. Pak Bahtia? Ya. Bah, ya,
Minum. Tadi Zara beli kek ni tadi ke bukan? Makanlah. Terima kasih. Tadi petang kakak kamu Zarita telefon. Bikin salam dengan kamu. Waalaikumsalam. Akak cerita apa lagi apa? Macam mana dekat sana? Tak ada apa, cuma dia bagi tahu tahun depan dia nak pindah balik dekat sini. Suami dia dapat kerja dekat sini. Jadi kamu dah boleh sambung balik pelajaran kamu. Alah, Abah. Zara tak fikir pun pasal tu. Zara tak nak fikir pun. Siapa nak jaga Abah? Zara pun masa itu kenangkan arwah Mak. Tak sempat Zara nak jumpa Mak. Arwah Mak dulu si cantik je. Pandai nak alihkan cerita, ya. Tapi ya, yang betul, Mak kamu seorang yang cantik. Bukan senang Abang nak pikat dia dulu. Dia juga seorang yang baik. Tapi nak buat macam mana Allah lebih sayangkan dia? Masa dia lahirkan kamu, dia meninggal. Sampai hari ini, Abang masih terkenangkan dia. Abah, Zara minta maaf. Zara tak berniat boleh cakap pasal Mak. Tak apalah, Zara. Perkara kecil je pun. Yang penting kita yang hidup ni kena teruskan hidup. Abah, kalau Zara tanya sesuatu, Abah jangan marah. Tanya, apa dia? Kenapa setiap kali Abah tengok gambar dan keratan surat khabar dalam bilik itu, Abah marah? Sangat tu Fidaus. Kalau dah jatuh hati dengan siapa-siapa, bagi tahu je lah dengan Mak. Tak ada lah, Mak. Tak ada apa-apa pun, Mak. Cuma terfikirkan sesuatu. Fikirkan apanya pula? Kalau ada yang berkenan, cerita je dengan Mak. Tak payahlah nak malu-malu. Nanti pandai-pandailah Mak pinangkan untuk kamu. Bukan macam itulah, Mak. Sebenarnya, Fidaus rasa dah sampai masanya Fidaus cari siapa orang tua Fidaus, Mak. Nak buat apa Fidaus sekarang, Mak? Fidaus nak tinggalkan Mak dengan ayah ke? Fidaus? Fidaus seorang je anak Mak, Fidaus. Tapi, Mak, Fidaus kena kenal, Mak, siapa orang tu Fidaus. Mak janganlah risau. Fidaus takkan lupa Mak dan ayah dah besar ke Fidaus ni. Apa yang tak kena dengan si Fidaus tu? Hujan tak ada, ribut tak ada. Lain macam aja. Abang tengok dia tu. Man. Kau tak dengar aku panggil kau? Kau dah susun barang untuk hantar aku Kuala Lumpur. Semua barang-barang dah masuk ke lori, bos. Ingat, aku tak nak barang tersangkut. Dan pastikan barang itu sampai di Kuala Lumpur petang ni. Beres, bos. Dah, dia buat kerja kau. Alah, kenapa lah mahal sangat? Nasib baiklah aku duduk simpan. Hai, Sarah. Kenapa kau menggomel ni? Macam mana kereta you? Dah okey ke? Kereta aku dah okey dah. Ni aku
pening kepala lah. Kenapa mahal sangat hantar pergi bengkel ni? Dah lah aku nak bayar upah mekanik. Ni dah ada charge. Tak apa-apa charge ni. Cuba tengok. Oh, ini you kena GST ni. Apa yang pening-pening sangat? Ini untuk menaikkan taraf ekonomi negara kita juga. Kita pun sama-sama merasa juga. Kalau pasal GST, aku tak kisah pun, Saraswati. Tapi ni aku tak tahu apa benda lagi diorang charge. Banyak sangat. Nampak ni? Tak apa-apa dia charge ni. Sudah-sudah. Tadi baru aku teringat. Tadi guru besar ada bagi surat. Dia kata, Tuan Edio, kesayangan you tu nak datang sekolah kita. Ada surat ya? Nanti sekejap ya. Ha, ni dia suratnya. Amboi, sukanya tu. Hello, Akong. Hello. Siapa ni? Ini akulah, Amanda Hassan. Ada apa kau telefon aku ni? Aku ada kerja sikitlah untuk kau. Boleh. Kau tunggu aku datang. Okey, okey. Baiklah. Waalaikumsalam. Haji cari Fatia ke? Ha. Kamu dah nampak dia? Sejak pagi tadi tak nampak pun. Hai. Berani Haji cari Fatia? Kenapa? Aku memang nak halau dia dari kampung ni. Kamu tahu tak? Daus. Meh minum dulu nak. Tinggalkan kerja tu kejap. Kejap mak. Ada sikit lagi ni. Mak minum dulu. Sekejap kita datang eh. Sebaik mungkin. Jom, bang. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, Zan. Waalaikumsalam. Sarjan. Sarjan Khairul. Sila duduk, duduk, duduk. Lama saya tak jumpa dengan awak. Ke mana awak pergi? Sedangkan isteri awak tuang kampung sini. Tapi batang hidung pun tak nampak. Awak ke mana? Ada, tuan. Saya dekat Sungai Buloh. Saya mengajar kat Perhebat. Saya bawa lawan rumah saya sekali. Tuan, apa khabar? Baik. Alhamdulillah. Macam inilah. Bila dah pencen ni, bukannya boleh nak buat kerja berat pun. Lagipun kaki saya ni. Kaki saya ni tak boleh nak pijak lama sangat. Saya tengok rumah tuan sunyi je. Anak-anak tuan mana? Biasalah. Masing-masing dah besar panjang. Anak saya yang sulung sekarang ni bekerja dekat Arab Saudi. Yang kedua, bekerja dengan kedutaan kita dekat UK sebagai penasihat ketenteraan. Ayang bongsu adalah mengajar dekat sekolah kampung kita ni. Itu je lah. Ingat dulu-dulu dah. Waktu kita sama-sama menentang komunis. Alhamdulillah. Tuan bernasib baik sebab tak jadi mangsa pihak komunis. Mujur ada alai. Rakan sekampung tuan tu kan? Sarjan. Boleh tak kamu jangan sebut nama dia lagi? Saya tak pernah anggap dia itu sebagai pembela. Tapi saya anggap dia sebagai pengkhianat. Minta maaf, tuan. Saya tak berniat untuk menyinggung perasaan tuan. Tapi saya rasa cukup-cukuplah. Janganlah simpan dendam tuan tu. Lagipun alai itu kan dah berubah. Dia dah pulang ke pakai jalan. Tepi sana saja, dekat dekat. Sana. Oh, terima kasih. Pak Cik. Pak Cik. Ya, Encik Shankar. Apa semua ini? Apa yang kau orang buat ini? Makan gaji buta ke? Mana dia baru? Aku nak jumpa dia sekarang. Maaf, Encik. Tuan Fidaus tak ada hari ini. Lagipun, Encik datang tak ada buat apa-apa temu janji pun. Oh, macam kau tak kenal aku ni. Aku ni lah Shankar. Satu malam awak pun kenal. Dulu aku datang, tak payah temu janji pun. Sekarang aku nak jumpa dia. Apa bising-bising, you know? Puan Julia, orang ni datang nak jumpa Tuan Fidaus. Tapi saya dah bagi tahu dah Tuan Fidaus tak ada hari ni. Lagipun, dia tak ada buat apa-apa temu janji pun. Cik Shankar, saya Julia. Oh, you Puan Julia yang selalu menjawab panggil aku ni. Tak habis-habis pun orang aku dalam perhatian. Sekarang mana bos you? Aku nak jumpa dia. Cakap. Macam ni, Cik Shankar. Saya minta tolong sangat, Cik Shankar, jangan buat bising kat tempat ni. Cik Shankar kena faham, ini premis kerajaan. Tadi kan staff saya dah bagi tahu yang Cik Fidaus tak ada dalam pejabatnya ini. Jadi Encik Shankar kena buat temu janji dulu ya. Oh. Permis kerajaan. Ya. Tak apa, Puan. Beginilah. Dah lama dah aku menunggu, dah bosan dah. Bagi tahu bos you. Dia ni nak senang ke atau susah? Jom aduh. Ingat? Dia nak senang ke susah? Bagi tahu dia. Cikgu? Cikgu? Ya?
Cikgu Besar. Ya, ada apa, Cikgu? Saya nak perkenalkan Edo kita yang baru. Tuan, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Saya ingat saya nak usulkan dana pada Tuan Edo. InsyaAllah. Bagi kelas tambahan untuk sekolah. Oh, insyaAllah. Itu memang kami harap-harapkanlah. Sebab sekarang, tepatnya pada nak 5A itu memang kami tercapailah. InsyaAllah. 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 Jadi, terima kasih. Okey. Sekarang kami nak bawa, saya nak bawa Edo pergi bilik musical. Yelah, Cikgu Sarah pun ada tengah mengajar tu. Okay, jadi, Cikgu boleh teruskan mengajar. Ya, ya, okay. Ya, Cikgu. Terima kasih. Terima kasih, Tuan. Assalamualaikum. Di. Waalaikumsalam. Macam je aku tengok kamu ni. Aku datang ni nak bercakap pasal Bahtia. Sampai bila kamu nak biarkan Bahtia ni hidup dalam kampung ni? Kamu dengar ni, Bidin. Komunis bukan di sini tempatnya. Oh. Pasal itu rupanya. Macam mana dia, Hussein? Sebagai ketua kampung, kita bagi dia peluang untuk membina hidup baru. Lagipun, dia tu kawan kita. Kawan kita masa kecil-kecil dulu. Kau dah lupa ke? Memang. Memang dia anak jati kampung ini. Tapi kamu juga kena tahu. Ramai orang kampung ni yang tak suka dengan dia. Kamu masih nak simpan dia lagi dekat sini. Tu. Kolam ikan yang dia usahakan tu. Siapa yang bagi tanah? Kamu eh? Astaghfirullahalazim, Hussein. Apa yang kamu merepekkan ni? Kau tahu tak? Tanah yang diusahakannya tu adalah tanah pusaka mak bapak dia. Kau ni kenapa? Sampai macam tu sekali kau tuduh aku. Aku bukannya menuduh, Bidin. Cuma aku nak mengingatkan kamu. Jangan sampai kampung kita jadi huru-hara. Sebab orang benci dengan Bahtia. Tak apalah, Bidin. Aku pun bukan nak cik gaduh dengan kamu. Tak ada faedah pun aku nak bergaduh dengan kamu. Aku balik dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti dulu. Kita minumlah dulu, Zain. Baiklah. Zain. Ini orang pun mau gunting rambut ke? Ya. Suruhlah dia gunting rambut dia sendiri. Dulu, dalam hutan pun dia boleh hidup. Oi, Zali. Kenapa dengan ni? Ha? Awak tak puas hati dengan saya ke? Saya juga anak kampung ni tau. Saya juga ada hak. Hak kamu, konon. Oi! Kau jantan kau di sini? Kena gunting ke tanda? Tambahlah. Assalamualaikum, Pakcik. Waalaikumsalam. Apa kau ni? Kau Pakcik sampai sini. Kau pun nak kena macam orang kampung tadi? Tak. Jangan salah faham. Saya tak sama macam orang. Kenapa Pakcik diri sorang-sorang kat pasang kubur ni? Tu. Lombong di mana abang kamu dan pakcik kerja lepas sekolah. Diorang tak banyak duit. Jadi, kita kena bantu keluarga lah. Tapi kita gembira.
makcik dengan abah saya kawan baik? Makcik dan abah kamu itu orang ketat. Abah kamu seorang yang tegas, berani. Adalah nakal sikit. Sebab dia selalu kata ada tempat yang kita tak berani pergi ataupun benda-benda yang kita tak berani buat. Sen boleh. Lepas tu dia masuk tentera. Ini gambar isteri pakcik. Ini gambar siapa? Tuan tak kenal siapa lagi Shankar tu. Shankar tu pengaruhnya kuat kat sini. Dia akan tentang siapa saja yang menghalangnya. Awak ingat saya takut orang macam Shankar? Julia, kita sebagai kaki tangan awam ada prinsip, etika dan integriti. Saya tak pernah gentar dengan siapa-siapa yang cuba mengganggu tugas saya sebagai pejabat awam. Julia, kita kerja kena amanah. Baiklah, Tuan. Kalau tak ada apa-apa, boleh saya pergi dulu? Julia. Ada apa, Tuan? Maaf kalau saya berkasar. Abang nak tumpangkan dia naik kereta kita ke? Hey, abang tak kenal lah dia ni siapa. Jom. Cepat bang. Tak boleh ke? Tak boleh. Latia, aku nak pergi pegang kampar. Kau nak tumpang, marilah. Tak payahlah. Saya tunggu bas cukup. Eh,
Eh, janganlah macam tu. Naik je lah. Kau nak tunggu bas pukul berapa pula datangnya? Mai, mai, mai. Angkat. Dah. Okeylah semuanya, ya, Zara. Hmm. Tuan Firdaus, terima kasih banyak sebab sudi bantu sekolah kami. Tak payahlah bertuan-tuan, Zara. Panggil dia Tuan Firdaus. Macam awak tak biasa dengan nama tu. Betul, Tuan Firdaus. Zara ni pemalu sikit. Tapi dalam hati, mau. Sarawati, Sarawati. Kita kan lama kenal. Yalah, sejak saya balik belajar kat UK tu. Manalah tahu kau hati orang tu dah berpunya, kan? Kalau tak ada apa-apa, kita orang minta diri dulu. Eh, Zara, you dah lupa ke? Tadi aku ada dengar yang you nak panggil Tuan Firdaus makan tengah hari-hari ni. Mana ada? Betul ke? Hmm. Orang kata rezeki jangan ditolak. Musuh jangan dicari. Bila tu? Abah, bila sampai Zara tak perasan pun? Mana kamu nak perasan Abah balik? Asyik tersengih-sengih seorang-seorang dari tadi. Gambar apa yang kamu tengok? Tak apa. Ini gambar Firdaus waktu dia datang lawatan ke sekolah itu. Mari sini Abah tengok. Mia. Cantik gambar ni. Susunan pun ada makna ni. Mana dia cantik? Biasa je. Abah nak minum? Zara buat kan? Tak payahlah. Abah dah minum dekat warung luar tadi tu. Eh, Abah dengar kamu siang tadi pergi ke pejabat daerah. Buat apa? Zara pergi dengan Saraswati. Hantar borang permohonan minta bantuan dekat DO. Oh. Hmm. Eh, kamu cepat tidur. Jadi sebelum tu kamu tutup semua lampu ni. Eh? Bazir je. Ya. Abah. Firdaus sekian salam. Lepas tu dia cakap esok dia datang. Jumpa Abah. Assalamualaikum. Apa sebenarnya Shankar nak aku buat sekarang ni, San? Dari tadi kau datang tempat aku, aku tak nampak pun macam hidung pos kau. Mana dia? Shankar sekarang kat India. Dia minta aku uruskan hal ini dengan kau. Sebenarnya, Akong, di sini ada orang selalu buat kacau dan keras kepala yang selalu mengganggu perniagaan Shankar di sini. Siapa dia? Firdaus bin Bahtiar. Edo baru kat sini. Firdaus bin Bahtiar. Bapa dia Bahtiar. Singgahlah dulu. Katia. Katia.
Jadi maknanya tanah itu Memeng yang punya. Ya Tuan Haji. Mengikut rekod, Memeng mempunyai 2 lot tanah. Tapi tak salah saya, sekarang ni tanah tu dah dibangunkan menjadi tempat penternakan ikan. Bukan nama yang Pak Haji selalu sebut sebelum ni. Oh. Kenapa Tuan Haji tanya tentang status tanah tu? Dia tak kena. Eh, tak ada, tak ada apa. Eh, perlulah makan. Mana nasi ni? Banyak betul Zara masak Tuan Haji. Susah aje. Apa salahnya? Bukannya selalu begitu masak banyak macam ni ke Abah? Abah, Abah pinggan. Allah, Zara terlupa ayam. Kejap, Abah. Nak pergi ambil kejap. Lupa. Ada makna. Ni. Memeh dah lama meninggal. Jadi sekarang ni, nama siapa dekat geran tu? Memang ada 2 penama dalam geran tu, Pak Haji. Tapi hari itu saya kena rujuk dengan bahagian perundangan sebab ini melibatkan wasiat. Ya. Dah sampai dah pun. Ayam. Ya. Abah, kalau Abah nak tahu, Fidah sinilah anak kandung Pak Batiah. Kenapa selama ni mak dan ayah tak bagi tu Firdaus? Yang Pak Batia tu ayah kandung Firdaus. Ayah. Memang Firdaus, Pak Batia tu ayah kandung kamu. Tapi dia sendiri minta kami rahsiakan perkara ini daripada pengetahuan kau. Tapi kenapa sampai tahap macam ni mak dan ayah merahsiakan daripada Firdaus? Firdaus, mak dan ayah sayang sangat dengan kamu. Mak tak nak kehilangan kamu, nak. Firdaus kan dah janji. Macam mana ni, bang? Sabar, sabar. Tawak sama Allah banyak-banyak. Biar dia lepaskan perasaan marah dia itu dulu. Nanti tahulah abang macam mana nak pujuk dia. Kamu tahu ayah dia siapa? Hah? Kamu tahu tak Bahtia tu siapa? Hah? Abah, Fida tak salah. Abah jangan nak samakan Fida dengan bapa dia pula. Lagipun apa yang jadi tu kan dah lama. Kamu tahu tak Zara? Betapa terseksanya Abah semasa menentang komunis dalam hutan dulu. Kamu tahu? Sampai Abah jadi macam ni. Kamu tengok ni. Kamu tahu tak apa yang orang-orang Batia dah buat pada Abah? Kamu tahu? Ha? Kau dengar sini, Zara. Mulai daripada hari ini, Abah tak nak tengok kau berhubung dengan Firdaus. Faham? Assalamualaikum, bang. Salam. Ima. Mana Bidin? Kami tak mampu bertahan nak simpan rahsia anak abang daripada pengetahuan Firdaus. Tapi janganlah ambil anak kami, bang. Lima minta tolong sangat-sangat. Firdaus, ADO. Allah, memang aku silaplah. Boleh pula aku silap cakap pasal Pak Batia tu dekat abah aku. Maknanya? Fidaus tak tahu Pak Batia tu ayah dia ke?
Lebih kurang macam itulah. Tahu kena buat sesuatu, Zara. Tapi aku nak tanya kau sesuatu. Apa dia? Betul ke kau sayang kau Firdaus tu? Sayang. Tapi aku takutlah, aku takut dengan abah aku. Kau tahulah ke abah aku tu macam mana? Aku ada kelas ni. Aku nak nasihatkan kau sebagai seorang sahabat. Kau pergilah jumpa Firdaus tu. Kau jelaskan kepadanya. Aku bukan nak ajar kau berkurang ajar dengan ayah kau. Tapi hanya kau dan Firdaus saja yang dapat selesaikan masalah ni. Tapi tak ada tapi-tapi, Zara. Hanya kau dan Firdaus saja dapat selesaikan masalah ni. Aku kena pergi kelas ni. Okey? Mana Firdaus? Kat bilik. Awak tak panggil dia makan ke? Udah. Matia. Sekarang dah jadi masalah besar. Aku tak tahu nak buat macam mana. Cuma kau sahaja yang boleh menyelesaikan masalah ini. Susahlah, Bidin. Tentu Firdaus tahu sebenarnya saya siapa. Sanggupkah dia terima saya sebagai ayah kandungnya? Saya ini kotor. Kotor dari zaman silam saya. Kau tak boleh cakap macam itu, Baktia. Firdaus itu anak kandung kau, darah daging kau. Aku rela serahkan balik Firdaus kepada kau. Berentung buluh ialah dari rebungnya. Sekarang dia dah besar panjang. Orang besar pula. ADO. Nakkah dia terima saya sebagai ayah kandung dia? Aku ingat macam inilah. Apa kata kalau kita jodohkan Firdaus itu dengan Sejarah? Elok sangatlah tu. Dua-dua bapak bertemu. Bincanglah elok ya. Ni, seorang bapak angkat, ni. Seorang bapak betul yang tak reti nak jaga anak. Eh, korang dengar sini. Korang jangan berangan nak kan anak aku tahu. Cermin muka tu sikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh tak saya jumpa dengan Tuan Firdaus? Kejap je. Macam ni jelah. Cikgu Zara duduk dulu ya. Biar saya tanya dan jumpa Tuan Firdaus dulu. Lagipun mood dia tak baik sangat hari ini. Yalah, saya tunggu kat sini. Duduk ya. Cikgu balik dulu ya. Maaf ya, cikgu ya. Puan Julia, saya minta tolong sangat. Saya tak pakai lama pun masa Tuan Firdaus. Saya nak jumpa dia kejap je. Saya ada hal penting. Cikgu, saya minta maaf sangat, cikgu. Saya tak boleh nak benarkan cikgu masuk.
Cikgu tolong tolong hormat kerja saya ya. Maaf cikgu ya. Tak apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini pemain telefon ni. Lama sangat ke situ. Allah, habis bateri lah pula telefon pun. Sabri, diorang dekat ulu kampar ni. Kat rumah hujung sekali. Rumah kosong tau. Beritahu kat kota kampung, cepat. Kamu ada cari Zara tu dekat rumah kawan-kawan dia ke? Sudah, tapi tak ada. Aku ingat aku nak pergi ke tempat lain. Kamu tunggu dekat sini. Nanti kalau apa-apa, aku telefon kamu. Ya? Ya, ya. Aku pergi dulu. Ha. Assalamualaikum, Abah. Zara minta maaf. Bateri Zara habis tadi. Zara ada mesyuarat dekat Ipoh. Abah kat mana ni? Apa? Astaghfirullahalazim. Iyalah. Iya, nanti Zara kunci pintu. Abah, hati-hati ya. Kenal siapa tu Fidaus? Kau dua beranak sama saja. Dulu ayah kau, sekarang anaknya. Tapi aku masih ingat lagi. Aku masih ingat lagi. Alai. Alai.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jelas tak? Tinggalkan anak kandung pada orang lain. Mak pula mati tertimpa. Ayah lari. Sanggup kau panggil orang itu macam? Sebut nama dia lagi. Kenapa? Aku memang nak halau daripada kampung ini. Kamu tahu tak? Saya tak pernah anggap dia itu sebagai pembela. Tapi saya anggap dia sebagai pengkhianat. Kamu tahu tak apa yang orang-orang Batia dah buat pada Mak? Kamu tahu? Eh, korang dengar sini. Korang jangan berangan nak kan anak aku tahu. Jangan muka itu sikit. Sampai bila kamu nak biarkan Batia hidup dalam kampung ini? Kamu dengar ya? Komunis bukan di sini tempat ini. Sin, kau tahu kan? Kaulah satu-satunya kawan sejati saya. Aku nak minta maaf dengan kamu, Batia. Aku nak minta maaf. Betul. Kamu kawan sejati aku. Dan kamu juga telah selamatkan nyawa aku. Aku minta maaf.